Warning, the following video contains strong language which may be offensive to some viewers or inappropriate for children. The content within this video is intended for mature audiences only. Okay, nasi kangkang. Bila kita dah buat jampi-jampi semua, oh, baca-baca-baca semua, nasi tu pun dah baca sambil buat tu. Baca. Tui, dia dah sajikan pula, nasi goreng, segula zacu, dandia tau kata. Tambah semua, lagi dia nak cakap. Tu yang kadang-kadang kita nak tengok lelaki-lelaki yang bodoh tu kan. Kadang bukan mereka takut bini. Kita tak tahu dia pasal apa. Kita tak tahu. Kita jangan tuduh. Kadang-kadang lelaki dia cakap, pergi presiden! Okey. Bubur! Balik kampung! Balik. Tu dia. Tapi janganlah tuduh pula tak kita jumpa kan. Kadang dia sayang bini dia. Sebab tu dia dekat cakap. Jadi nasi kangkang ni bukan benda yang main-main. Janganlah praktikkan dalam kehidupan anda seharian. Dia bukanlah satu merupakan satu diet yang seimbang. Yang perlu anda gunakan dalam kehidupan anda untuk mendapatkan tubuh dan berat badan yang ideal. Jadi anda kena ingat. Anda deal benda ni, anda deal dengan setan tau. Anda deal dengan setan ni, dia macam mana pun. Dia mesti kona balik buat kepala anda. Jadi anda kena ingat benda ni tak baik lah. Kalau betul kita rasa kita nak orang tu dengar cakap kita, kita sayanglah orang tu betul-betul. Kita tunjukkan kesungguhan kita, rasa kasih sayang kita, rasa kisahnya kita kepada seseorang tu, supaya orang tu betul-betul sayang kita. Kalau dia sayang kita, biarlah dia sayang kita sejujurnya, dengan seikhlas hati dia. Bukanlah sebab nasi kangkang, nasi tendang, semua tu salah. So, ilmu ini, yang mana ilmu-ilmu kotak ni, definitely dia akan both way. Hang boleh guna. Mungkin lelaki kaedah dia lain juga. Lelaki buat tu hangat tengok-tengok. Kita tak boleh sangat. Sebab itu ialah tempat yang sensitif. Kan? Kita tak boleh duduk pangat suka-suka hati. Buat jadi separuh masak ke apa tak lagi. Sudah. So, sahaja pergi buat pala tau lah. Dia bukan ada teknik yang lain kan. Teknik yang berbeza. Tapi bubur kuku lah. Kita tak tahulah. Tapi ya, macam tu lah. Apa pergi hangat telur. Hangat tau. Jadi telur pindang. Kalau hang buat pakai spender, bagi aku rasa dia tak lut. Sebab apa, dia mau ayak wow tu yang betul-betul main pada situ. Dia mau jus tu, dia jus. Kalau hang pakai spender ni, dia dapat ayak dia spender. Dia mungkin main tapi dia mungkin sikit-sikit lah. Tepi-tepi lah, sepi-sepi lah. Macam dari dengar, dari tak dengar. Mesti ada yang tak tahu kan, orang yang tak tahu, yang baru-baru duduk amal ni. Dia pun tak tahu kata yang macam rice cooker tu boleh cabut tu, bubur atas lantai boleh duduk. Dia pergi naik atas rice cooker tu, kena naik tinggi. Syaitan ni dia akan cuba apa saja untuk melalaikan hang. Itu janji dia dengan Tuhan. Yang mana dia nak menyesatkan anak Adam. Jadi dia mesti tolong dia bagi barang ni jadi. Hang dah percaya pula. Jadilah barang hang percaya. Mai pula dengan dia. Jadi ya. Tuhan kata jadi, jadi ya. Tapi atas izin Tuhan jugalah. Tapi itu yang syaitan mau. Dia mesti macam, oh bangangnya hang. Aku ingat aku teruk dah. Hang teruk lagi. Boleh kena tipu betoronik sekali. Nek duduk canggung di teres kuka. Amu apa lagi? Dia mesti pergi panggil kawan-kawan dia. Malah aku tunjuk lawak ni.